arti gongsi faca itu, ya udah pasti tentang menjadi sukses dan kaya. Dan kalau kaya, pastinya kita bakal bahagia. Ya gini deh, kaya kan adalah hasil kerja keras kita. Bener kan? Dulu, saya pikir gitu. Ternyata, saya udah dibutakan sama kesuksesan. Yang ngejauhin orang-orang yang benar-benar berarti buat saya. Lalu semuanya berubah. Saya kehilangan semua hasil kerja keras saya. Kalau aku bilang, aku gak mau ketemu sama mereka. Aku gak punya apa-apa lagi. Kamu salah, sayang. Kamu punya aku. Punya keluarga kamu. Coba deh. Perhatiin sekeliling kamu. Bukan ke materi yang udah kita gak punya lagi. Tapi ke orang-orang yang peduli sama kamu. Orang-orang yang tetap percaya sama kamu. Tanpa ngarepin imbalan apapun. Selama ini, ternyata istri saya benar. Saya nggak kehilangan semuanya. Buktinya, saya selalu punya mereka. Keluarga yang selalu mendukung saya. Saya buat bangkit lagi. Sayang, semuanya udah nunggu di luar. Saya akhirnya mengerti arti sebenarnya dari gongsi faca, bahwa kebersamaan keluarga adalah kekayaan yang sesungguhnya. Dan karena itu, saya sangat beruntung memiliki dia.